Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kakak, dan sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan musik dan juga efek suara yang bebas hak cipta sehingga tidak mendapat teguran dari YouTube atau bahkan dibanet sama YouTube ya. Nah, ini dia. Yang pertama, kita browsing dulu YouTube Studio atau dashboard YouTube. Nah, ketika di mesin pencarian Google tampilannya seperti ini, maka kita ubah menjadi tampilan situs desktop agar tampilannya seperti di komputer ya, teman-teman ya. Kita klik di rumah bagian rumah paling atas ini. Kemudian kita scroll di bawah. Nah, ini kita ubah situs desktop ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan seperti halnya di komputer ya teman-teman ya, di PC dan lain-lain. Ini datanya lebih lengkap, lebih akurat. Dan di sini juga menjamin video kita itu seperti apa. Jadi di video di YouTube Studio yang ada kita yang kita cari di Google ini memuat hal-hal sampai bagian terkecil dari video-video kita ya. Sampai di sini juga analitik videonya dapat muncul lengkap, bisa menjelaskan satu video itu dapat mendapatkan subscriber berapa, dapat dijelaskan di sini. Dan ini kita yang penting, yaitu kita dapat melihat monetis ya, berapa jam tayang kita, berapa subscriber kita. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Nah, dan yang paling utama juga di bagian bawah sini ada gambar musik. Nah, ini adalah musik gratis yang bebas hak cipta yang ingin kita jelaskan saat ini ya, teman-teman ya. Nah, ini dia. Kita scroll ke bawah. Ini banyak sekali lagunya, teman-teman ya, dapat dipilih sehingga ketika kita upload video tidak ada pelanggaran hak cipta. Tidak ada teguran dari YouTube dan channel kita akan tetap aman ya, teman-teman ya. Nah, contohnya kita klik di sini, kita putar ya. Nah, ini adalah salah satu lagu yang ada di sini. Ketika ingin mendownloadnya, cukup tekan tanda panah ke bawah itu, seperti tanda download ya, maka akan terdownload. Ini kita dapat memilih hampir ratusan kayaknya ini video musiknya ya teman-teman ya. Nah, dapat kita coba dulu, kita dengarkan dulu sebelum mendownload sesuai dengan kehendak atau keinginan atau sesuai channel kita ya teman-teman ya. Nah, di bagian samping sini, di sampingnya musik adalah efek suara. Nah, di samping ini ada efek suara seperti suara alam, suara jam dan lain-lain, suara tembakan. Nah, efek-efek suara ini kadang mendapatkan dapat menyebabkan kegagalan hak cipta ya, atau kita ditegur sama YouTube ketika kita mengambil suara-suara dari orang lain. Nah, di sini efek-efek suara ini ialah yang gratis yang dapat kita terapkan di channel video kita sehingga channel kita, video kita tetap aman ya teman-teman ya. Oke, itu saja, semoga video ini bermanfaat. Tonton terus channel kita. Terima kasih.